Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Ismail, merupakan Ketua Sri Kandi Bahagian Kelang dan juga merupakan calon Ketua Sri Kandi Bersatu Malaysia. Dengan ini telah menetapkan jawatan menarik diri dari segala jawatan yang ada dan juga pencalonan saya sebagai calon Ketua Sri Kandi Bersatu Malaysia. Ada di sini, kami sebulat suara menyokong semangat perjuangan TUN yang sebenarnya menentang kleptokrasi, rasuah dan penyalahan guna kuasa yang ada. Kami tidak suka dengan perkara-perkara begini, kerana itu kami mengambil pendirian yang tegas dan tepat bahawasanya mengikut perjuangan, semangat Ayahanda TUN adalah yang paling tepat. Untuk maju ke hadapan, kami adalah daripada Pertubuhan Kebajikan Kadupul Maharani akan bersama Ayahanda TUN untuk bergerak secara NGO, bergerak dengan NGO untuk bersama-sama menggerakkan wanita. Kami akan berusaha untuk menaikkan semangat wanita juang untuk kekal berprinsip dan kami akan menentang sekeras-kerasnya sesiapa sahaja yang akan menyalahgunakan kuasa. Kami akan bergerak dan memberi penerangan dan akan membuat kerja-kerja kebajikan. Di samping itu, jangan lupa yang paling penting adalah pendidikan ibu-ibu, wanita muda, warga emas dan juga yang paling penting yang Ayahanda TUN ingin sekali diperjuangkan untuk wanita adalah dari segi meningkatkan ekonomi mereka sebagai wanita yang berniaga, berdaya saing secara online. Itu adalah wadah aspirasi Ayahanda TUN yang kami di semua ini di bahagian Kelang dan juga Sri Kandi orang kita sebenarnya hendak memperjuangkan. Sekian, terima kasih.